Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Aku menyuruh kepada Allah di atas ilmu. Siapa? Aku dan orang-orang mengikutiku. Aku dan para sahabatku, aku dan orang yang mengikutiku. Kata para ulama, pengikut sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus menyerukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berusaha antum masuk dalam rel dakwah. Dan masuk dalam rel dakwah bukan berarti antum jadi pembicaranya, bukan. Ya, masih bahlul sudah apa? Ceramah, baru hijrah sudah ceramah, baru kemarin joget sekarang jadi penceramah. Baru kemarin terbuka auratnya musik-musikan sekarang jadi penceramah. Enggak. Antum hijrah masuk dalam rel dakwah tidak mesti jadi penceramahnya. Yang penting mendukung dakwah tersebut. Sibukan gimana dakwah di sana, bagaimana kondisi, bagaimana pengajian di sana, apa materinya. Nimbrung dalam rel dakwah.